فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, simpang timur Ka'bah, yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa bersama-sama untuk menyambung pelajaran kita dalam kitab Usulul Iman fi Dawil Kitabi was Sunnah. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan insyaallah meyakini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan guru pertama dan utama kita dalam mengenal agama ini. Maka marilah kita selalu kita merujuk kepadanya seperti yang diwasiatkannya. Kita masih dalam bab al-iman bil kutub atau fasal al-iman bil kutub, masuk pembahasan kedua tentang kaifiyatul imani bil kutub. Bagaimana caranya merealisasikan iman dengan kitab-kitab? Apa maksudnya? Dalam pelajaran sebelum ini sudah selesai pada poin pertama, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh tanpa ada sedikit pun ragu bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah, perkataan Allah, la kalamu ghairi, adalah perkataan Allah, bukan perkataan selainnya, bukan perkataan makhluk. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan bahwasanya Allah lah yang mengucapkannya secara hakiki, kama sya, seperti apa yang Dia kehendaki, alal wajhi allazi arada subhanah, menurut cara yang Dia kehendaki. Ini selesai kemarin, sekarang kita masuk pada yang kedua, bagaimana merealisasikan iman kepada kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyal kiram, berkata para penulis, habidhallahu al-baqiya minhum wa ghafara wa rahima man qad mata minhum. Al-thani, yang kedua, al-imanu bi annaha da'at kulluha ila ibadatillahi wahdah. Mengimani bahwa Al-Quranul Karim, afwan, bahwa seluruh kitab-kitab tersebut sama-sama menyerukan ibadah kepada Allah saja. Isinya adalah semua kitab itu mengajak kita beribadah hanya kepada Allah. Waqad ja'at bil khabari bil khairi wal huda wan nuri wad diya. Untuk itu kitab-kitab tersebut datang membawa segala kebaikan, wal huda, petunjuk, wan nur, cahaya, wad diya, nur, wad diya, cahaya, kedua-duanya cahaya dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Arab beda, ad-daw'u itu cahaya yang asli daripadanya. Nah, wan-nur adalah pantulannya. Seperti daw'u asy-syams, yaitu cahaya matahari.
Kemudian nurul qamar, cahaya bulan, karena bulan cahayanya bertulan dari daripada matahari. Tapi dalam bahasa kita dua-duanya cahaya. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nas kunu ibadan li min dunillah. Ali Imran 9. Tidaklah patut bagi manusia Allah datangkan kepadanya al-kitab wal hikmah dan hukmah dan hukum-hukum, atau sebagai mengartikan dan hikmah-hikmah, wan nubuwah serta kenabian. Kenabian itu karunia. Thumma yaqula linnas, lalu setelah itu dia dapatkan dari Allah kitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian, lalu dia ucapkan kepada orang-orang, kunu ibadan li min dunillah, kalian jadilah hamba-hamba bagiku selain Allah. Mungkin? Mungkin? Ulang kembali. Allah mengatakan, ma kana li basharin, tidak patut bagi seorang manusia, ayyutiyahullah, Allah berikan kepadanya al-kitab, kitab yang diturunkan, wal-hukmah, dan hukum, wal-nubuwah, kenabian, thumma yaqula linnas, setelah dapat kitab itu dia katakan, kumu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Mungkin? Betul, bilang mungkin. Allah bilang tak, itu bilang mungkin. Cuman mana ni? Allah bilang tak mungkin. Lalu tuan bilang mungkin tak? Ini kan apa bantah jadi tak ada nampak. Nah, maknanya seorang nabi yang mendapat kitab, mendapat wahyu, tak seorang pun mengatakan kalian jadi hamba-hambaku. Ini isyarat kepada nah, umat Nabi Musa dan Isa yang menjadikan yang mengangkat nabinya sebagai Tuhan. Tidak mungkin Isa mengatakan. Maka di akhirat nanti Allah kata, anta qulta linnasi kunu ibadali, apakah kamu yang mengatakan kepada umat manusia jadilah kalian beribadah kepadaku? Tidak. Maka nali an akula ma laisa li bihaq. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan jadi hak saya. In kuntu qultu faqad alimta. Andainya aku katakan, engkau lebih duluan tahu ya Allah. Sah? Allah lebih tahu dari Isa apa yang dia katakan daripada Isa sendiri. Jadi oleh sebab itu Allah menabikan, menafikan dari seorang hamba, yaitu Nabi yang diberi kitab, diberi hukum, diberi kenabian, lalu dia mengatakan, kalian jadi hamba saya ya, beribadah kepada saya, jangan beribadah hanya kepada Allah. Masa Allah saja diibadati, saya tidak. Saya kan Nabi ini. Tidak, tidak mungkin itu terjadi. Berkata para penulis, فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله. Di sini dalam ayat tadi Allah menerangkan tidak patut bagi seorang anak manusia yang Allah datangkan kepadanya Alkitab dan diberikan kepadanya hikmah atau hukum kekuasaan wanuwa kenabian, ayat murnas, tak mungkin mereka menyuruh orang-orang ayat takhiduh ilahan min dunillah, tak mungkin dia menyuruh orang menjadikannya Tuhan selain Allah, karena seluruh risalah anti tauhid, seluruh risalah nabawi, seluruh risalah samawiyah adalah anti tauhid, anti syirik. Masa anti tauhid? Anti syirik. Nah, tak mungkin anti tauhid, anti syirik. Nah,
وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. Sebab semua kitab Allah itu datang menegaskan, membawa perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apapun kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan sulsulnya yang lain. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, wa ma arsalna min rasulin la wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Nah, bukan ayat ini. Baik, kita baca ayat ini dulu, nanti ingat lagi. Wa qala ta'ala mubayyinan anna kutubu ja'at bil haqqi wal huda. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi bahwa sesungguhnya kitab-kitabnya datang membawa hak dan petunjuk. Yang hak dan petunjuk itu adalah tauhid, sedangkan yang batil itu adalah syirik. Allah berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqa lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa nazzala al-Qur'an. Dalam surah Al-Imran ayat 34, Allah telah menurunkan kepadamu al-kitab bil haqq, membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan yang ada di hadapannya. Wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah juga telah menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu, sebelumnya. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kitab-kitab ini adalah membawa petunjuk. Maka siapa yang mengikutinya sampai, siapa yang tidak terlepai. Nah, jadi siapa yang mengikutinya sampai, selamat. Siapa yang tidak sampai. Wa qala ta'ala, kepada Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahida. Pada asalnya manusia itu semuanya satu umat. Satu umat. Fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin. Tapi akhirnya mereka bercerai-berai. Nah, untuk menyatukan kembali, fa ba'athallahu an-nabiyyin. Jadi di sini ada takdirnya, faftaraqu wa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Pada asalnya manusia kan anak Adam semua. Adalah satu umat. Sama umat Islam misalnya, asalnya umat Islam ini satu golongan. Sah? Apa namanya? Aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi asalnya tidak ada yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Faftarahu. Mereka pun berpecah belah. Dan ini yang disebutkan Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqa wa iftaraqatil nasara ila thintaini wa sab'ina firqa wa taftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqa kulluha bil jannah. Ha. Nak terbalik roh? Ha? Nak terbalik? Kulluha bil jannah. Ha? Kenapa terbalik riwayat cenama? Umat ini kan semua masuk surga. Nah, kulluha fil nar illa wahida. Dan sering kita sebutkan, ikhwan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sahabat
siapa mereka? Sahabat itu siapa mereka? Murid Nabi. Murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking setianya mereka dengan ajaran Nabi, tak satu pun mereka yang terpengaruh aliran keagamaan yang hadir yang dibuat-buat oleh generasi setelahnya. Coba lihat. Makanya mereka golongan yang selamat ketika ditanya ke Nabi. Semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka. Nah. Nih. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat tidak sibuk mencari yang 72 itu seperti kita hari ini. Sapu-sapu sosik kampungnya. Kan ada kita kalau lolo ngaji ya. Beran catatan Ustaz Sosik di kesikuannya. Ustaz Sosik aja dah. Subhanallah. Ya, sapu Ustaz dan Ustaz manhajnya. Itu yang dicek. Sahabat tidak. Itu bedanya kita. Ini baik tinggal sahabat je rumah. Cuman tidak sama dengan cara mereka. Mereka cari yang mana yang mereka cari? Mana yang selamat tu ya Rasulullah? Cik 72 rupaya lama. Amun cik lah. Jolih. Kan ya? Kalau nasional 72 rupaya. Kadang bantal kan. Wah, apa masuknya situnya? Dan tak situ ni kan? Jadi dicari satu. Manhum ya Rasulullah? Jawabannya pas, terang, jelas dan tegas. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Fa subhanallah, tak satu pun sahabat yang terlibat aliran sesat. Maka sahabat kalau tanya berapa aliran di zaman sahabat, jawablah enggak ada. Enggak ada aliran keagamaan. Yang ada adalah manhajun nubuwah, yaitu beragama sesuai manhaj kenabian. Padahal mereka masih hidup. Lahir golongan-golongan sesat seperti Al-Qadariyah mengingati takdir, sahabat masih banyak. Lahir khawarij yang tidak mau mendengar kepada ulama yang senior sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin, juga sahabat masih ada. Syiah lahir, sahabat juga masih banyak. Lahir murjiah, sahabat masih ada. Tapi alhamdulillah tak satu pun personal jemaah sahabat yang terlibat aliran tadi. Memang hebat Nabi ya. Hebat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hebat tak sahabat? Hebat. Bisa mereka selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Pegang teguh kata Nabi, Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Pegang teguh. Bukan pegang-pegang saya dan pegang jilatang, tidak. Apalagi seperti pegang bara api, tapi pegang dan gigit dengan gigi rahang, ya, karena mereka akan selalu direndahkan orang ahli-ahli kesesatan. Ya, kalau antum dalam memegang sunnah direndahkan, berbahagialah. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Kalau sabu itu awak dah tak bau tak? Nabi sabu gilo dan amru dulu. Ya. Nabi bagi yang tidak mengikutinya disebut gila. Awak lain tak bau tak pun. Kan ya? Padahal ada tak anda? Hah? Lain ada tak anda? Ah, lain alhamdulillah. Cuma tak bergunung dengan inya. Tak? Tak bergunung. Cuma awak sekolah sama inya. Sencari awak salin pun inya. Berarti mana nak bergunung tak? Ah, berarti akhirnya, makanya hal-hal seperti ini tidak perlu disibukkan. Sebab Nabi Musa alaihissalam sawi itu kan sihir dari Fir'aun, tidak jawab dia. Ini kan Fir'aun tak tu Nabi Musa datang sihir.
Sabi Nabi Musa gilo deh. Nabi Musa dah jawab dah dah. Sebab apa? Inyo dah? Dah gilo. Sebab kalau gilo, apa dia hukumnya? Orang gilo kan hukum. Maksudnya zaman awak ke, ada orang buat kriminal, sudah itu gilo aja. Kena ya? Kan langsung gilo aja. Kan banyak mah. Kasus-kasus diserang dia ulama. Sudah itulah, kok lupa ulama hati, dia jadi orang gilo aja. Mudah-mudahan gila tahu ya Allah musta'an. Dan mudah-mudahan gila juga nyawa. Kalau ada nyawa, nah, Allah musta'an. Memang gila. Nah, tapi karena Nabi Musa tak gila, tak dijawabnya. Kita pun seperti itu. Tapi kalau sabuk, sasek dia. Awak tak sasek? Kalau risau, mungkin sasek orang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah seperti sahabat mengamalkan. Mungkin sasek. Mungkin sasek saya. Nyokar buku petunjuk sama awak, petunjuk teknis dan pelaksanaan juga ada sama awak. Mana lagi sosok? Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pada asalnya manusia satu golongan, satu umat. Fatafarraqu, akhirnya mereka berselisih, bercerai-berai. Apa sebab bercerai-berai? Karena mulai memasukkan dalam agama pikiran-pikiran mereka, ide-ide mereka, inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Akhirnya berbeda-bedalah mereka dalam cara beragama. Akhirnya satu sama lain saling curiga. Akhirnya mereka terpecah belah. Maka faba'athallahu nabiyyin mubasysyirin wa munzirin, untuk menatukan kembali. Ya, yang berserak itu dikutip kembali, dilekatkan kembali. Allah utus, siapa yang dia utusnya? Para nabi. Para nabi, mubasysyirin wa munzirin. Memberikan berita gembira bagi yang mau ikut dan memperingatkan bagi yang ingkar dan kufur. Tapi kebanyakan ikut atau tidak? Hah? Kebanyakan tidak. Apa sebab? Nyelamak dia mengikuti kebiasaan turun teh murun itu. Nah, sampai-sampai pun uang nak moto uang pakai barokah turun teh temurun. Nah, jue sorban turun temurun, mahi ogo. Jue tasbih turun teh murun, mahi ogo. Kan ada? Nah, dianggapnya wali saat itu dijue mahi dia. Allah musta'an. Alasannya turun temurun. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wa anzala ma'ahumul kitab wa bil haq. Lalu untuk mereka karena tidak tahu lagi jalan hak, diturunkan kitab membawa kebenaran itu. Jelas? Apa dah bilang di mandang? Oh, azan. Ayolah, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الصلاة القائمة kaum muslimin, kaum muslimin dirahmati Allah. Di sini Allah menjelaskan wa anzala ma'humul kitaba bilhaq. Allah bawa, Allah turunkan bersama para rasul itu Alkitab, membawa kebenaran. Sebab masing-masing dari golongan yang berpisah-pisah itu semua mengklaim, semua mengira mereka dalam kebenaran. Lalu yang mana yang diikuti? Maka Allah turunkan, utus Rasul, lalu turunkan Quran. Apa? Turunkan kitab. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepadanya. Sebab yang namanya orang berselisih dan berpaham yang sudah menjadi tabiat manusia itu pantang mengalah ke paham orang lain. So, terbantang? Iya lah, boleh tu menemu pandai uang tu. Amu je awak ditiru orang tahu hilang pada uang tu. Awak apalagi awak masa lebih besar, merasa lebih cerdas, mungkin saja mungkin merasa lebih, pokoknya banyak lebih. Contoh misalnya yang pro mazhab Syafi'i, atau dikumpul deh pendapat-pendapat sanjungan ulama tentang Imam Syafi'i. Tentu ikut Hanafi tak lah, mau kalah dah kan. Tua Imam Abu Hanifah pun Syafi'i lah, tapi tak kalah ni kan itu. Jadi, kemudian lama ibu Imam Abu Hanifah daripada Imam Syafi'i, Syafi'i bang pun lah, 45 umurnya. Apa 50 lahir, 150 lah, wafat 25 tahun ni kan. Bapak Bano lah ni. Tapi kalau imam kami, gitu ya, akhirnya kadang-kadang sampai lo dulu ya, tak cukup dengan menyebutkan kelebihan, baca kekurangan dan lah, dan lain. Nah, kadang-kadang bakaran lo hadis lah, hadis palsu. Oleh sebab itu maka Allah turunkan Alkitab. Ini dari Allah yang menjadi penghakim di antara kita. Kalau masih ada sisa keimanan pada mereka, sami'na wa ata'na. Tapi kebanyakan mereka tidak mengikuti. Nah, kalau yang tidak mengikuti kan sudah tereliminasi. Berarti mereka bukan umat Islam. Dengan datangnya Rasul, dulu kan mereka misalnya umat orang Makkah di masa jahiliyah, mereka mengakui, mengikuti, melanjutkan agama Nabi Ibrahim. Mengikuti Nabi Ibrahim. Lalu datang utusan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta bukti-bukti untuk menguatkan bahwa dia ada rasul. Datang bukti-bukti itu. Ya tak? Mukjizat. Kan banyak menyerukan minta mukjizat. Bola dek Nabi dengan izin Allah Taala. Pergi Isra Mi'raj, ada jila dek yang pergi bagi tu maklis buat tiang, buat pintu ko di mana ada. Abi saja jauh dari Nabi nya dia datangkan di Allah Subhanahu Wa Taala dapat Nabi layar hilang, bukan layar sentuh, bukan layar tancap, layar hilang. Selesai Abi. Tapi persis seperti yang asli. Minta mukjizat apa lagi? Al-Quran, mukjizat. Kalian kan ahli bahasa Arab, ahli balaghah. Ah, cuba datangkan ke yo ndak botu Al-Quran ke dari Allah.
datangkan satu surat yang semisalnya, yang meniru Al-Quran, tidak juga bisa. Nah, makanya yang tongkau tetap tidak nemo. Akhirnya mereka terdiskualifikasi, tidak masuk golongan orang beriman. Kalau tidak beriman apa nomo? Masuk golongan kufar wal musyrikin wal munafiqin. Jelas? Nah, subhanallah, datang Alkitab, Allah turunkan. Yang beriman, beriman selamat. Yang tak beriman, mereka jadi orang kafirin. Cuma setelah Nabi Muhammad, tak ada lagi turun, tak ada lagi turun Alkitab, tak ada lagi turun wahyu, tak ada lagi datang Nabi. Nah, maka Allah jadikan Al-Quran kitab yang terjamin dan terjaga. Jelas? Terjamin, terjaga, tidak pernah berubah, apalagi bertambah. Walaupun umat ini ada juga yang berinovasi tiada henti, kan ada kan yang suka modifikasi, tapi tidak bisa merubah Al-Quran. Tahu dia apa contoh? Coba contoh. Dia nyoba contoh. Nah, tersedia nyoba contoh. Nah, subhanallah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak satu pun Al-Quran atau hadis yang dijadikan dalil oleh ahli bid'ah untuk melakukan bid'ahnya, kecuali dalam ayat itu terdapat bantahannya. Apa contoh? Sebanyak contoh. Misalnya ahli bid'ah mengatakan Allah itu berada di mana-mana. So, iya? Iya lah. Ini kan nyinyo, cok cinta nyinyo, cok kau tak nyawa anak. Apa dalil? Apa dalil? Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Cok semua ayatnya. Cok semua ayatnya. Hah? Wallahu bima ta'maluna basir. Ketika mereka berdalil menolak sifat-sifat Allah dengan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Semua ayatnya. Semua ayatnya. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau menolak sifat Allah ini karena sama namanya dengan sifat makhluk, berarti Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Sama dia? Nah, berarti menyetujui sifat yang sama namanya tidak berarti menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Jelas? Nah, jadi di ayat itu sendiri ada bantahan. Nah, ada lagi dalam surah Qaf. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Hah? Coba. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa laqad khalaqnal insana. Sih. Sebelum ayat wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, sebelumnya wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nah, terus macam mana?
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Jadi kami lebih dekat kepadanya dari urat nadi. Apa maksudnya? Dekat ilmunya. Sebab ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak satu kata pun yang diucapkannya kecuali ada malaikat raqib dan atid yang menguasainya. Jadi tidak bisa dalil itu disampaikan sebagai ini. Jelas? Jelas? Jadi tidak satu pun dalil, baik dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan dalil untuk melakukan perbuatan bid'ah, kecuali di ayat dan hadis itu terdapat bantahannya. Yang paling masyhur terakhir ini apa? Yang viral akhir-akhir ini, Al-Fatihah. Nah, dijadikan hadis, hadisnya sahih. Di hadisnya sahih. Tapi hadis itu sendiri membantah yang kita lakukan, sebab hadis itu turun ke Nabi. Nabi selalu buka acara, Nabi selalu bikin apa majlis. Nabi sering melepas jenazah, Nabi sering mengantar orang untuk menguburkan orang, dan seterusnya. Tak pula sekalipun Nabi mengatakan agar barokah pelajaran kita hari ini Al-Fatihah. Ya? Nabi sering menghadiri akikah. Lalu ketika supaya barokah anak ini Al-Fatihah. Nabi sering menghadiri orang menikah, sah? Agar pernikahan ini barokah Al-Fatihah. Sahih? Berarti Nabi nak tiaubi itu deh. Ha? Nak tiaubi dia Nabi nak. Berarti kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan itu tidak diamalkan oleh Nabi bukan berarti menafikan fadilat Al-Fatihah. Fadilah Al-Fatihah tetap fadilah, tapi bukan untuk yang kita gunakan itu. Di mana digunakan Nabi? Nah, dibaca dalam salat. Sah? Baca dalam salat. Apalagi untuk meruqyah orang yang sakit, bahkan sekalipun orang sehat. Nah, meruqyah. Kemudian dalam hadis itu kan dua, bukan hanya Al-Fatihah kan? Hah? Utita malam yukta ahdu min qablik. Nurani yang diberikan kepada Nabi SAW dua cahaya. Satu Al-Fatihah, yang kedua dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Harusnya sekali-sekali agar barakah acara kita ini Al-Baqarah. Al-Baqarah kesusahannya ini Al-Fatihah. Jadi kaum muslimin, atau dua-duanya sekali, agar misalnya proyek kita ini berjalan dengan lancar, nah, kita bacakan Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah misalnya. Tapi Al-Fatihah aja yang lain, ini pelaksanaan, yang lain tidak. Maka apa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT? Hadis sudah ada petunjuk teknis di dalam masjid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan khawatir. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan sunnah takkan tersesat selamanya. Agamanya akan lapang, tidak dipersempit dengan amalan-amalan yang tidak ada dalil yang membuat dia terang. Dan tak serang, orang-orang yang melakukannya selalu dihantui keraguan sebenarnya. Buktinya, antum ketika mengamalkan sesuatu tidak ada ragu kan? Tidak ada ragu, sebab apa? Dalamnya jelas. Makanya kita, Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikut Al-Quran dan Sunnah sebetulnya As-Salaf itu tidak pernah mengatakan jangan suka nyalah-nyalahkan, salahkan aja. Tidak ada sebuah yang salah. Kenapa sebab? Nyenang iso kalau salah, mau salah itu ya. Ya. Kalau orang berada di jalan yang benar, teriak-teriak orang
maling, maling, maling katanya. Awak tak maling lah. Takut? Kena lah. Kena takut lah. Tapi kalau sampai awak menyangka aja je lah tu, apa mohon di lutan pencoleh pencolehnya tu lah mulai ngegek dia lo gagonya kan ya sah ya. Pasti tu makanya orang yang tak pernah melakukan atau orang yang tidak dengan sengaja melakukan bid'ah atau meninggalkan bid'ah dia nyaman nak disalahkan. Tidak teriak orang mengatakan bid'ah, bid'ah masuk neraka, dia tidak risau. Tapi kalau orang yang suka melakukan bid'ah, itu yang risau dia. Sosio apa iya lo masuk noko, kena nginya. Iya lo masuk noko hanya. Ini tidak ada yang masuk menjalankan sunnah, ada masuk noko, dia kan tidak ada. Tapi kalau masuk buat bid'ah, lain kan? Walaupun bid'ah, asana. Apa bid'ah? Sana ada sebab itu nak lenyaman tinggalkan aja bid'ah itu sehingga kita tidak perlu lagi mengatakan tidak perlu saling menyalah. Insya Allah kita bukan saling menyalahkan. Kalau bisa jangan sampai nampak dek kami salah tuan-tuan lo. Ya jangan sampai nampak tuan-tuan buat salah. Potong kan dek sampai dek asing kan dek nampak dek kan. Awak wang siko kan masih was-was hijau umum kan. Iya tak. Hanya kan tak. Dijalin langsung ni. Atau kaji sudah, tak? Kepada saja. Akhirnya sibuk membela. Yang kadang-kadang sampai lepas sibuk saya nak jali, kira kan? Saya jali itu saya sibuk tak? Nak jali. Eh kalau bangun dah jali, bangunlah masuk jadi itu dah isan itu tutup itu tu. Kan ya? Sibuk nak jali, awak sibuk nak jali berkor. Kan ya? Kan ya? Kan pun banyak ulama-ulama bodoh yang nak menjatuhkan Syekh Al-Albani tetap dia Albani di hati mereka semua. Ya. Dicetak dong buku Syekh Al-Albani boleh di orang suku jawang ndak? Suku sodo boleh. Laku keras buku. Ah buku mereka dan mencuekkan Syekh Al-Albani tak lid ni aku tahu guru orang dah. Apa sebab? Ini emas itu tetap emas walaupun dibakar. Mutiara tetap mutiara walaupun di tempat kotor. Walaupun misalnya campak Allah ada sudah rusak sudah tapi dia tidak mau rusak mutiara. Kan ya? Tetap dia kajo dia orang buat kuangir. Ini sama ini Albani tidak ada ibunya. Kita pun boleh juga. Apa boleh? Untuk dia cek kesalahan. Kalau dicece dia orang kesalahan seperti kata Imam Syafi'i rahimallahu mura'an Allah merahmati seorang yang dicari-cari orang kelemahannya. Jelas ya? Itu jadi nak mau iso atau tidak iso? Nak iso tahu ya atau tidak nak iso? Tidak nak iso aja didulin tidak ada dalam Quran dan sunnah itu. Ini banyak ni Quran Sunnah tak cukup dia ni. Dek Rasul cukup, dek Abu Bakar cukup, dek Umar cukup. Dijamin mereka masuk surga. Sah? Kenapa tak cukup dia awak? Congok ban, awak no. Ni orang lain cukup dia awak tak? Tak cukup. Selamat mereka dengan dia, selamat. Tu mana lo kasih selamat kepada mereka? Jelas? Baik, jadi asalnya manusia satu umat. Lalu mereka bercerai-berai. Kenapa bercerai-berai? Membuat jalan masing-masing tidak konsisten dengan ajaran nabinya. Akhirnya setelah bercerai-berai itu diutus lagi para nabi dan rasul untuk meluruskan kembali, ya, mereka kembali supaya mereka jangan berbantah-bantah. Terkadangnya sahabat dulu sebelum masuk Islam berbantah tak? Sebelum masuk Islam berbantah mereka tak? Ya, bila bantah ya. Kadang tak ada main bolanya, Taurat, bola. Main wah, zaman tu main kudo kan itu memana? Tu kalah kalau cuma en. Ah tu bawaan tu kabilah terkabilah Taurat. Jadi karena sebab-sebab kecil mereka akhirnya berkelahi. Tapi setelah masuk Islam, mereka akhirnya bersahabat. Ya,
saling mendukung, saling menyayangi, bahkan mendahulukan saudara dari dirinya sendiri. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Maidah 44. Wa qala ta'ala wa atainahul injila fi hudan wa nur, dan kami datangkan kepada Isa itu Al-Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Maidah 46. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-Qur'an. Pada bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an, ya, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjadi pembeda antara hak dengan batil. Ila ghairi dzalika min al-ayat al-mutadhamminah anna kutuballahi ta'ala qad ja'at bil huda wan nuri min Allah ta'ala, dan ayat-ayat yang banyak lagi yang di dalamnya mengandung makna bahwa kitab-kitab Allah itu datang membawa cahaya dan petunjuk. Datang membawa cahaya dan petunjuk tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kalau saya kira sangat terang sekali, ya, apalagi waktu yang kurang. Nah, lama-lama ini, ayolah, pernah. Ada pertanyaan? Nah, tidak penjawab. Iya tentunya ayatnya, cuma tidak tentu jawaban gitu. Gua pertama menonton tanya, ya, sebab di ayat lain pun ke Musa juga ada kalimat mendatangkan. Jadi maknanya wa atayna injil, wa atay wa arsalna au anzalna Taurat, itu semuanya hanya variasi dalam apa, maknanya sama, yang menunjukkan semuanya datang dari Allah SWT. Wallahu a'lam, ini jawaban apanya. Tapi secara bahasa pasti ada makna yang tersembunyi, dan saya tidak tahu, tidak pandai saya jawab sekarang. Ya. Jadi tapi dari sisi kalimat maknanya bisa sama. Intinya sama-sama datang dari sisi Allah, didatangkan kepadanya atau kami turunkan kepadanya. Kami datangkan kepadanya, kami turunkan kepadanya. Kami datangkan dari mana? Dari atas. Kami turunkan dari mana? Dari atas. Wallahu a'lam. Nanti saya coba menengok-nengok lagi, ya. Antum semuanya bisa jadi ahli tafsir, masyaallah. Nah. Baik. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Siapa tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.